Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Pebi Adeliana. Hari ini saya lagi ada di Universitas Kristen Indonesia UKIN nih, Tribuners. Tepatnya di Prodi Pendidikan Biologi. Dengar-dengar katanya Prodi Pendidikan Biologi ini baru dapat akreditasi unggul. Nah, untuk bahas lebih lanjut soal ini, kita mau tahu ada apa saja dan kegiatan mahasiswanya seperti apa. Kita sudah ada narasumber, ini sudah ada Pak Sunarto selaku ya, Kaprodi dari Pendidikan Biologi UKI. Ya. Atau bisa dibilang kaptennya lah di sini. Ya. Nah, ini Pak gimana nih Pak? Katanya kemarin baru habis dapat akreditasi unggul. Tepat 100% Feby. Oke. Okay. Memang sejak bulan lalu Prodi Pendidikan Biologi dianugerahi atas usaha kerjasama para dosen-dosen, mahasiswa, dan pimpinan Universitas Kristen Indonesia dengan kerja kerasnya itu mendapatkan anugerah sertifikat akreditasi unggul. Keren. Dengan nilai 381. Wow, ya, okay. Minimalnya untuk unggul itu 361, ini lebih banyak lagi, 381. Berarti, nah, ini merupakan suatu prestasi pendidikan biologi. Nah, walaupun prestasi ini harus kita rawat baik-baik. Baik dari segi mahasiswanya, baik dari segi dosennya, baik segi administrasinya, tata kelolanya, kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen-dosen, terutama publikasi-publikasi penelitian pengabdian kepada masyarakat. Mm-hmm. Nah, itu berarti indikatornya juga cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak. Nggak cuma dari segi mahasiswa juga? Ya, ada 9 indikator khususnya itu. Nah, ini berhubungan dengan visi Prodi Pendidikan Biologi. Okay. Visi pendidikan Prodi Pendidikan Biologi yaitu menjadi program studi pendidikan biologi yang satu, bermutu, mandiri, dan inovatif di Indonesia dalam bidang pendidikan biologi. Khususnya di seperti ini, namun semuanya didasarkan tridharma perguruan tinggi. Ya, terutama di dalam bidang apa? Yang berbasiskan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal. Hmm. Jadi kearifan lokal itu ditonjolkan juga bersama-sama lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan nilai-nilai apa? Kristiani dan Pancasila. Untuk mendapatkan itu pada tahun 2030. Oke, nah ini Pak Sunarto semangat sekali kayaknya ya Pak ya. Pak, ini ngomong-ngomong tadi kan nilainya itu minimal untuk unggul itu 360-an ya Pak ya? Iya, 361. Dan UKI ya, berhasil 361. Dapat 381, itu kan ya, bisa dibilang cukup tinggi ya Pak. Ya. Ini yang unggulnya di mana sih Pak? Unggulnya dari berbagai faktor. Okay. Tentang prestasi mahasiswa, tentang dosennya, pengabdian pada masyarakat, penelitian, publikasinya, dan bahkan di UKI di sini, khususnya di Prodi Pendidikan Biologi ada Profesor Dr. Marina Silalahi, okay, sekaligus sebagai ketua lembaga penjaminan mutu. Oh, dan beliau bahkan ketuanya. Ya, nah, Profesor Dr. Marina Silalahi ini penelitiannya, publikasinya banyak, okay, di jurnal-jurnal internasional. Bahkan tahun lalu itu menjadi promotor menguji doktor dari Afrika, PhD. Beliau ada di sini, Pak? Oh, ada di sini. Ada. Ya, kita panggil boleh? Boleh, boleh, ya, boleh ya, Pak, ya, silakan. Halo, sahabatku Profesor Marina. Sini, Profesor. Iya. Ya. Halo, Prof. Selamat siang. Ya, selamat ini siang. Ini Profesor Marina. Okay. Ini yang mengawal tentang mutu akreditasi kemarin ya, Pak. Akreditasi ya, di Universitas Kristen Indonesia, okay, bukan hanya Prodi Pendidikan Biologi lah. Di samping itu, Profesor Marina itu tulisan publikasinya di jurnal-jurnal internasional banyak sekali. Okay. Pengalaman kerjasama dengan luar negeri. Itu salah satu penilaian mutu itu. Waduh. Tanpa ada kerjasama dengan luar negeri, nilainya nggak akan sampai seperti itu. Waduh, saya jadi insecure nih ada yang deket Prof Marina. Prof, ini ngomong-ngomong kemarin proses akreditasi itu berapa lama, Prof? Iya, jadi kita di penjaminan mutu itu proses akreditasi SOP-nya itu setahun sebelum masa akreditasi berakhir, okay, harus sudah kita kerjakan. Dan 6 bulan sebelum akreditasi berakhir, kita sudah upload ke Lamdik, kebetulan Prodi Biologi akreditasinya di bawah naungan Lamdik.
Berarti dalam setahun tadi ya, itu setiap hari sudah diarahkan terus, sudah ditata terus, gimana caranya untuk keakreditasi itu sebentar, atau gimana? LAMDIK, yang dinyatakan LAMDIK itu singkatan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Oke. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk kita tidak lakukan seperti itu, tapi kita ada namanya untuk menjamin mutu itu, ada kita namanya sistem penjaminan mutu internal dan atau SPMI, di mana di situ sudah kita tetapkan target-target yang akan kita kerjakan. Jadi untuk SPMI sendiri kita lakukan monitoring evaluasinya setiap bulan. Okay. Dan di untuk rektorat juga ada namanya review. Jadi target itu direview setiap bulan. Jadi dengan memastikan sistem penjaminan mutu berlangsung dengan baik, maka untuk nilai akreditasi mendapatkan unggul bukan hal yang sulit. Jadi yang kita kawal itu adalah di penjaminan mutu internalnya. Jadi target yang ditetapkan di awal tahun kita pastikan tercapai di setiap akhir tahun ajaran. Itu yang kita kawal, Bu, bukan mendampingi setiap hari, tapi udah ada instrumen yang memastikan mutu itu berjalan dengan baik. Oke, nah Bu, ini ngomong-ngomong instrumen, pasti tadi Pak Sunarto sudah singgung juga bahwa tolak ukurnya cukup banyak. Penilaiannya ketat juga atau seperti apa, Bu? Jadi ada instrumen penilaian. Jadi kalau kita mau dapat skor yang terbaik, ada instrumen yang sudah ditentukan. Jadi memang penjaminan mutu kita juga kita mutakhirkan setiap ada regulasi baru seperti itu, Bu. Jadi dengan menjamin mutu internal, kita pastikan bahwa akreditasi nilainya pasti unggul seperti itu, Bu. Dengan menjamin mutu, dijamin akreditasinya unggul. Iya. Pak Sunarto nih, iya. Sekarang aku jadi mau tanya. Jadi pendidikan biologi UKI jaminannya mutu. Oke. Okay. Iya. Karena sebagai visinya bermutu. Mandiri dan inovatif. Okay. Inovatifnya di mana? Mandirinya di mana itu ya? Oke, okay. Karena Pak nih ngomong-ngomong soal tadi inovatif juga, mandiri segala macam. Programnya apa aja nih, Pak? Kegiatan mahasiswa terus juga kegiatan-kegiatan lain untuk menjamin mutu tadi itu programnya apa aja? Ya. Program khususnya kalau untuk dosen-dosen ya Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal bidang meningkatkan mutu pengajaran, mutu pendidikan, meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan publikasi, dan yang terakhir juga meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama baik di dalam dan luar negeri. Ini yang kerjasama dengan luar negeri itu sangat besar nilainya. Ya. Saya tambahkan, jadi bisa kita pastikan bahwa karya-karya dosen kita dan juga mahasiswa kita sudah bertaraf internasional. Okay. Jadi dengan begitu berarti kita untuk level nasional sudah kita lewati, dan mahasiswa kita juga setiap angkatan kita wajibkan ikut konferensi tingkat internasional. Dan pada tahun 2021 kemarin mahasiswa kita dapat best paper di konferensi. Okay. Seperti itu, konferensi tingkat internasional. Pak dan Bu Marina, ini kan kalau kita bicara pendidikan biologi nih, Pak, makhluk hidup. Kira-kira yang dipelajari kalau ke sini tuh ada apa aja sih, Pak? Yang dipelajarin di sini tuh mahasiswa mempelajarin seluruh kehidupan, karena biologi berasal dari kata bios dan logos, mempelajari ilmu kehidupan dari makhluk hidup yang kecil sampai besar, yang kecil yang dikenal dengan mikroorganisme, ya. Dan bahkan di situ mahasiswa mempelajari bagaimana penggunaan mikroskop, ngelihat bakteri gimana, ngelihat amuba gimana, ngelihat flagellata gimana, ngelihat sel kayak apa, dinding sel kayak apa. Bahkan ngelihat, oh, di tanaman itu, di daun itu ada stomata, matanya. Jadi mahasiswa juga mempelajarin melihat makhluk-makhluk mikroorganisme melalui mikroskop. Di samping itu kegiatan-kegiatan mahasiswa ada tentang mengenai setelah lomba membuat di sini, membuat eco-printing. Okay. Eco-printing yaitu kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan biodiversitas, keanekaragaman hayati dan kearifan lokal. Jadi di sini mahasiswa dari prodi pendidikan biologi asalnya ada yang dari Aceh, dari Medan, dari Mentawai, dari Nias, dari Jawa khususnya juga banyak. Terus kemudian dari NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Biak dan Papua. Jadi lengkap sekali.
kampus Universitas Kristen Indonesia juga disebut sebagai kampus kasih, dan bahkan mahasiswa-mahasiswanya mewakilin sebagai Taman Mini Indonesia. Jadi ingin menemukan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah, datanglah di kampus Universitas Kristen Indonesia untuk mempelajari tentang tanaman-tanaman, tentang makhluk hidup, dan kepingin menjadi guru, datanglah masuk daftar ke Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Dosen-dosennya apa? Dosen-dosennya, jenjang akademiknya, ada guru besar di sini, ada Profesor Dr. Marina Silalahi, ada doktor-doktornya, ada master-masternya. Jadi komplit di Universitas Kristen Indonesia. Dan di situ, di samping itu, dipelajarin bagaimana menjadikan mahasiswa itu bisa cerdas lahir dan batin, punya skill, skill untuk berwira swasta dan skill untuk menjadi public speaking, public speaker, dan bahkan bagaimana bisa terjun ke masyarakat sehingga mutu Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Kristen Indonesia layak diterima di masyarakat. Oke, sebelum kita ke mutu tadi, Pak, berarti kampus UKI ini multikultural apa ya? Iya. Cukup banyak ya? Dosennya aja multikultural. Oh, iya. Saya dilahirkan dari Jawa Tengah, Bu Marina dilahirkan dari Medan. Kuliahnya Bu Marina ada beberapa tempat, di Medan sana SD sampai SMA, kemudian sampai perguruan tinggi, S2-nya ITB, S3-nya UI, guru besarnya tanda tangannya Pak Menteri ya. Okay. Gitu. Paling jauh di mana nih Pak? Kira-kira apa paling jauh Pak? Penelitian-penelitian juga gitu. Oh, iya? Penelitian dari Sabang sampai Merauke. Okay. Ya. Jadi penelitian mahasiswa diajarin penelitian-penelitian itu bukan hanya penelitian berdasarkan textbook aja. Harus kontekstual, harus berbasis project, dan harus bermanfaat buat lingkungan. Dan bahkan apa? Mahasiswa-mahasiswa skripsinya diajarin para dosen-dosen bagaimana mempelajarin pemanfaatan tanaman-tanaman itu pada kuliner, pada makanan, dan bagaimana mengenal mahasiswa-mahasiswa, dan bahkan untuk siswa-siswa itu banyak siswa-siswa itu nggak mengenal tanaman-tanaman yang ada di dapur itu, nggak ada. Ya, PKM-PKM dari mahasiswa dan dosen ke SMA-SMA yaitu berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Di situ bagian badar inovasi, dan bahkan Prodi Pendidikan Biologi punya mahasiswa punya kegiatan-kegiatan, antara lain fasilitasnya laboratorium, antara lain fasilitasnya greenhouse, dan bahkan di dalam greenhouse itu bagaimana diajarin bagaimana menanam, bukan hanya menanam saja, bagaimana dijualnya, menjualnya, harus ada marketingnya. Kalau hanya menanam terus lama-lama penuh. Harus dijual, harus bermanfaat buat masyarakat itu. Sehingga program Prodi Pendidikan Biologi mahasiswa-mahasiswanya itu memasang biogreen di Tokopedia. Jadi klik Prodi Pendidikan Biologi biogreen, klik di Tokopedia. Kok ngomongin Tokopedia, di masyarakat ya ada produk-produk Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia yang mempunyai akreditasinya unggul nilai 381. Oke, baik Pak, ini berarti terkait dengan mutu tadi ya, salah satu penunjangnya juga dengan fasilitas dan kegiatan. Itu tadi yang dijual masyarakat salah satu bentuk pengabdian masyarakat juga atau seperti apa? Itu bagian dari pengabdian masyarakat dan melatih mahasiswa untuk mempunyai jiwa wira swasta. Jadi jiwa wira swasta itu antara lain punya kemampuan, punya pengertian inovatif, menemukan sesuatu yang tidak berguna bisa berguna, yang tidak bernilai ekonomi bernilai ekonomi. Oke, Pak, ini berarti kan kalau kita bilang tadi keunggulan nih Pak, tadi fasilitasnya beberapa udah disebutin, ada greenhouse juga. Nah kalau di Prodi Pendidikan Biologi ada apa lagi Pak kira-kira yang bisa ditonjolkan? Saya bisa tambahkan sedikit Pak, jadi kami itu lebih 50% dosennya itu sudah bergelar doktor, dan nanti tahun depan akan ada 2 tambah doktor, jadi tahun depan kami sudah lebih dari 80% dosen kami itu sudah bergelar doktor, jadi dan akan studi lanjut tahun depannya, dan nanti 5 tahun ke depan kami semua pasti minimum bergelar doktor. Itu menjadi kelebihan kami, jadi seperti itu. Kondisi realnya lebih 50% saat ini telah doktor, dan sekarang sedang studi lanjut doktor, dan tahun depan akan tamat sebagian. Luar biasa. Dan dosen-dosennya pengabdian masyarakat bukan hanya di UKI saja, di masyarakat juga menjadi narasumber-narasumber yang lain. Prof. Marina itu narasumber,
diundang ke Bappenas, diundang ke BPOM, ke Jawa, kemana saja. Kami juga dosen-dosen yang lain juga. Okay. Jadi bukan hanya melulu di dalam bidang pendidikan. Jadi ilmu pendidikan biologi bermasyarakat, bermutu, mandiri, dan inovatif. Mm-hmm. Sehingga bagi masyarakat, calon-calon mahasiswa, siswa-siswa yang dari SMA-SMA mencari sekolah, datanglah ke Universitas Kristen Indonesia, pilih prodi pendidikan biologi. Apabila sudah masuk ke dalam prodi pendidikan biologi, mempunyai pengetahuan tentang kehidupan dan mempunyai skill yang baik sehingga untuk bisa meniti karir di masa depan. Oke, Pak, ini satu lagi nih Pak, kira-kira kalau misalnya ada calon mahasiswa yang mau masuk ke pendidikan biologi, itu tadi kan sudah belajar tentang mikroorganisme segala macam, ini berarti harus lulusan IPA dan nanti akan prospek kerjanya seperti apa sih Pak? Ya, prospek kerjanya karena kaitannya dengan pendidikan biologi, terutama menjadi guru, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya menjadi guru juga, karena mahasiswa program pendidikan biologi itu diberikan bekal kreativitas, diberikan bekal untuk berwirausaha, dan bahkan diberi bekal untuk berpikir kreatif, diberi bekal kaitannya dengan pemahaman tentang scientific. Ya, jadi di masyarakat, di samping sebagai guru, dia bisa sebagai peneliti, dia bisa sebagai pengamal pendidikan biologi, menjadi motivator, menjadi wirausaha dalam bidang kaitannya dengan biologi. Gitu. Nah, itu kenapa tadi juga pembelajarannya juga ya, tidak hanya secara teori ya? Iya, iya. Ada prakteknya. Dan bahkan kemarin prodi pendidikan biologi mahasiswa kami ajak ke Bogor untuk workshop, mengikuti workshop pelatihan tentang hidroponik. Okay. Dan bahkan juga datang untuk melihat mengikuti pelatihan tentang pembuatan tempe. Bahkan bisa tape juga. Jadi kemampuan mempelajarin ilmu biologi bisa dipraktekkan di masyarakat. Dan bahkan bukan hanya dipraktekkan, bisa digunakan untuk pegangan untuk berwirausaha. Okay. Ya, bukan hanya semata-mata menjadi pegawai saja. Ya, intinya menjadi guru pendidikan biologi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, okay. Mahasiswa di sini juga dilatih tadi untuk inovasi ya, Pak inovasi, ya. Oke. Okay. Ya. Okay. Kira-kira Bu mau ada yang ditambahkan? Udah Bu, cukup Bu. Udah, jadi cukup. Datanglah ke prodi pendidikan biologi karena Anda dilayani di sini dengan sukacita. Oke, Bu, ini ngomong-ngomong nih Pak Sunarto dan Ibu, tadi kan kita udah bicara soal keunggulan-keunggulan fasilitas-fasilitasnya. Nah, kita mau lihat-lihat nih nanti, boleh ya? Iya, boleh. Kita boleh, lihat-lihat boleh. Nih ada apa ya, aja sih ya. Di prodi pendidikan biologi ya. Ini, nanti kita langsung... Ya, masih ada hal yang lain. Jadi di prodi pendidikan biologi mahasiswa diajarin cara bergaul yang baik, kerjasama yang baik, sehingga lulusan prodi pendidikan biologi bukan hanya menjadi guru saja. Saya harapkan bisa kuliah lebih okay. lanjut lagi, mencari beasiswa, beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Buktinya apa? Ada mahasiswa dari prodi pendidikan biologi yang lulus dan diterima beasiswa di Inggris. Sudah. Namanya siapa Sydney tuh, Pak? Natasha. Oh, oke, okay. Sydney Natasha. Nanti kita bakal ngobrol sama orangnya langsung, Pak. Iya, silakan. Oke. Okay. Silakan dibuktikan itu dibuktikan. Ya. Dibuktikan. Nanti kita lihat-lihat langsung ya tribunnya. Kita keliling ke kampus pendidikan biologi UKI. Media pembelajaran ini biasanya digunakan untuk ruang diskusi mahasiswa. Selain itu juga di sini tempat penyimpanan alat peraga yang dibuat oleh mahasiswa. Ini berasal dari tugas-tugas yang diberikan dosen gitu per mata kuliah. Biasanya memberikan tugas untuk membuat alat peraga mulai dari seperti mata kuliah biologi sel, di sini ada contohnya, kemudian ekologi dan sebagainya. Ini ditaruh di sini. Nah, tujuan ditaruh di sini sehingga mahasiswa yang datang atau ketika melakukan pembelajaran di sini itu bisa menggunakan alat peraga tersebut. Berarti ini hasil mahasiswa semua? Iya, benar. Jadi di sini tuh ada hasil-hasil dari mahasiswa yang seperti dijelaskan oleh teman saya, dikumpulkan ke sini dan digunakan untuk media pembelajaran sesuai dengan nama labnya. Gitu. Ini produknya ada apa aja sih, Kak? Nah, kalau dari yang ini, produk-produk ini terpisah sebenarnya, ini dari hasil kami di Bio Greenhouse yang ada di belakang. Nah, beberapa seperti ini. Nah, ini nih sebenarnya kami dapat dari distributor luar dan kami pasarkan kembali dengan harga yang mungkin kami naikkan sedikit untuk pemasukan dari
kami. Nah, ini digunakan untuk membersihkan daun. Jadi kalau misalnya sebelum kami menjualkan tanaman kami, ini kami oleskan pada daun supaya daun itu warnanya atau bentuknya lebih mengkilat, seperti itu. Nah, ini salah satu yang kami beli. Nah, sedangkan yang kami produksi itu ada sekam. Nah, di sini ada sekam bakar. Nah, sekam ini kami dapatnya seperti yang warna coklat ini, terus kami proses, kami bakar, dan hasilnya seperti ini, dan kami jualkan kembali. Berarti ini semua dijual ya? Iya, benar. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah, Bapak Ibu kalau mau beli bisa di website kami, ada di Tokopedia, itu Bio GH Uki, Greenhouse Uki. Jadi ini Prodi Pendidikan Biologi punya ya. Greenhouse juga, Pak? Oh ya, greenhouse ini dimiliki oleh Prodi Pendidikan Biologi. Ini merupakan suatu kekuatan, kekuatan Prodi Pendidikan, yaitu laboratorium alami. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini bisa belajar bagaimana melihat perilaku tanaman-tanamannya dan bahkan hewan-hewan yang ada di dalam greenhouse di sini. Nah, kebetulan di sini ada dosen-dosen yang ada di sini yang kaitannya dengan greenhouse, yaitu saya perkenalkan. Ya, ini perkenalkan ini Ibu Rizka. Halo, Ibu Rizka. Ini lagi ada kegiatan apa nih, Bu? Baik, di sini merupakan greenhouse, tempat kegiatan kami. Yang pertama adalah pembibitan, kemudian kita menanam, lalu sampai dengan perawatan dan pemanenan itu terjadi di greenhouse. Selain itu, greenhouse juga sebagai tempat untuk mahasiswa melakukan praktikum bersama mahasiswa, bersama dosennya. Selain itu juga greenhouse dipakai untuk outdoor learning center, yaitu tempat kita membuat pengabdian kepada masyarakat sehingga masyarakat ataupun anak-anak sekolah bisa ke sini belajar melakukan penanaman tanaman sayur maupun tanaman-tanaman hias. Oke, jadi pengabdian masyarakatnya tadi dalam bentuk mengundang masyarakat juga ya? Iya, mengundang masyarakat, anak sekolah diundang di sini untuk berlatih cara menanam, cara pembibitan, perawatan sampai pemanenan. Oke, ini ada apa aja sih ini di sini, Bu, kira-kira, Bu? Ini tanaman-tanaman ini banyak kegunaannya, terutama manfaatnya mempunyai nilai keindahan. Orang masyarakat mengatakan apa? Tanaman hias. Tanaman hias. Ini kita jual belikan sana. Oh iya, dan dijual kita masuk, juga. Masuk ke Tokopedia. Ya, cari apa? Greenhouse biologi. Nah, ini tawar berapa? Ini ada yang nawar 250.000. Kita seperti ini. Masih ada lagi yang lain-lainnya. Ini saya perkenalkan yaitu Dr. Jendri. Ya, halo. Dr. Jendri. Ya. Halo, Pak. Halo. Apa ini, Pak Jendri di sini sebagai apa nih? Saya di sini sebagai dosen Prodi Pendidikan Biologi. Oke, sebagai dosen. Ya, di Pendidikan Biologi ini banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, di kegiatan mahasiswa ini juga banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ada Harmoni, OLC, ya. Kemudian ada juga Bionada, kemudian juga Himabio. Nah, semua itu mereka di dalamnya bisa mengasah soft skills. Selain di bidang akademi, mereka juga kita tuntun untuk bisa mengembangkan apa yang bisa mereka kembangkan sesuai dengan soft skill mereka. Berarti mahasiswa kegiatannya juga banyak ya, Pak? Banyak. Gak cuma belajar, tapi dituntun buat praktek juga secara langsung. Ya. Berkaitan mahasiswa, di sini ada mahasiswa terbaik. Oh iya, ada, Pak? Pendidikan Biologi. Wow, ya. Okay. Kemarin sebagai mahasiswa sudah lulus, sekarang sudah alumni, sebentar lagi dia berangkat ke Inggris. Wah, keren. Namanya kita, siapa? Siapa, Pak? Kita itu, kenalan boleh? Ya, kita kenalan ya. Oke. Ya. Ini Sydney. Halo, Natasha. Baby. Ya, ini lulus sebagai mahasiswa terbaik dari Prodi Pendidikan Lulusan Biologi. Lulusan tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? 2022. Oh, berarti baru kemarin ya? Iya, baru banget. Wah, ini gimana kemarin lulusan terbaik, boleh diceritain, Pak? Iya, iya, silahkan. Puji Tuhan sih lulusan terbaik, dan di sini juga biologi support saya banget, selain bidang akademik, tapi non-akademiknya. Salah satunya saat MBKM tuh baru-baru buka. Jadi angkatan saya tuh lumayan spesial karena MBKM tuh baru banget launching. Dan aku ikut salah satu kegiatannya namanya Kampus Mengajar dan di angkatan 2. Oke. Jadi di kegiatan itu aku datang ke sekolah-sekolah yang terpencil dan kebetulan dikasih kesempatan ke Cisarua
di situ ada satu sekolah, sekolah SD, dan mengajar selama 6 bulan di sana. Jadi ikut kampus mengajar tadi ya? Iya, aktif. Oh, itu berapa lama proses mengajarnya Kak, kalau boleh tahu? Itu 6 bulan, kemudian sebelum kita diterjunkan, dilepas gitu ya sama kementerian, kita dikasih semacam training kali ya selama 2 minggu, terus ada Panadim juga yang menutup kegiatan training tersebut. Jadi seru banget karena biologi juga mensupport saya. Yang nutup Pak Menteri Nadim? Iya, Pak Menteri. Oke. Okay. Nah, Kak Sidney boleh diceritain nggak kemarin tuh prosesnya pas mengajar itu seperti apa sih? Pas mengajar tentunya challenging dan seru karena seperti yang kita tahu ya, sekolah-sekolah Indonesia tuh belum merata untuk akses pendidikannya, kemudian untuk kualitasnya juga. Jadi gimana saya dan teman-teman lain sebagai mahasiswa pendidikan itu berkontribusi untuk membantu memeratakan gitu istilahnya. Dan itu juga salah satu misi yang ditanamkan oleh Panadim sendiri ke mahasiswa kampus mengajar. Berarti kemarin tuh ngajar biologi juga ya? Karena SD jadi semuanya kita aja. Oh, sains. Yeah. Oh. Nah, nanti next-nya mau kemana nih Pak? Mau ada apa lagi nih? Iya. Nah, karena pengalaman di kampus mengajar itu, saya lihat menemukan masalah gap di bagaimana siswa itu behavior-nya dalam pendidikan. Jadi saya memutuskan untuk lanjut master di bidang psikologi pendidikan. Wow. Gitu. Itu? Rencananya mungkin akan berkontribusi di sekolah dan di UKI lagi. Dapat beasiswa lo ya? Wow, iya, di mana Pak? Iya. Rencana di, mohon doanya di UCL di Inggris. Oke. Kemudian mungkin berangkat September ini. Oh iya. Beasiswa dari mana? Dari LPDP. LPDP, keren banget nih Mbak Sidney ya Pak ya. Mungkin Mbak Sidney adalah salah satu mahasiswa terbaik ya, tapi masih ada yang lain juga. Masih ada. Banyak yang terbaik. Okay. Bukan hanya pintar pengetahuannya ya, di dalam kemasyarakatan pun juga baik. Okay. Dan baik hati. Baik hati. Itu yang penting juga Pak. Itu yang penting. Karena mencerminkan dari alumninya mana. Betul. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Okay. Karakter ya Pak ya. Karakter itu penting sekali. Oke. Okay. Nah, kita kemana lagi nih Pak? Ya, oh ya, pas ini kehadiran Profesor Dr. Marina Silalahi. Okay. Halo Profesor Dr. Marina Silalahi. Yeah. Ini dosen dari Prodi Pendidikan Biologi. Sudah begitu lama dan pakar Profesor Dr. Marina dalam bidang etno botani. Berarti kalau mau nanya tanaman langsung ke Prof Marina nih. Okay. Manfaatnya apa? Khususnya manfaat kaitan obat-obatan, manfaat pada masyarakat dan bahkan manfaat tanamannya itu dalam kuliner. Silahkan dengan Prof Marina. Nah, Bu, ini kan tadi ada pengabdian masyarakat juga. Nah, ini biasanya tanaman-tanaman yang sering dipakai-pakai masyarakat bermanfaat banyak itu apa, Bu? Iya. Jadi di sini di kita selain greenhouse ada juga kebun biologi. Jadi kebun biologi ini konsepnya adalah laboratorium eksternal, jadi atau outdoor. Jadi kita di sini mengkoleksi tumbuh-tumbuhan yang sering ditemukan di daerah Jakarta dan khas Jakarta, seperti ada daun salam, kemudian ada nangka, kemudian ada juga jijigum kumini, lupa saya bahasa Indonesianya, jamblang. Dan juga di sini kita memperkenalkan juga ada tumbuhan beracun. Dan yang sangat beracun itu adalah kita kenal dengan daun mentega atau sering juga ini merupakan tanaman dari Peru, dan dulu di daerah asalnya kalau mau bunuh diri itu sering digunakan dengan memakan bijinya. Jadi kita mau memperkenalkan biar karena bunga ini cantik, jadi biar jangan disalahgunakan. Oke, ada di sini Bu? Ada, itu ada yang berbunga kuning cantik. Dan mungkin kita temukan di kalau di Jalan Raya Jagorawi itu menjadi salah satu tanaman yang digunakan. Jadi biar masyarakat jangan salah memanfaatkannya, jadi kita perkenalkan di sini. Oke, itu dari Peru tadi ya Bu ya? Iya, aslinya dari Peru tapi sudah dinaturalisasi di Indonesia. Berarti artinya yang ada di greenhouse UKI ini tidak hanya ada tanaman Indonesia saja ya Bu ya? Iya, tidak hanya tanaman Indonesia saja tapi juga tanaman dari negara. Beracun tadi ya, yang asal Peru ya kalau nggak salah ya? Iya, jadi ini namanya kalau di kita itu adalah daun mentega, karena bunganya seperti mentega, cantik sekali. Jadi
ini kenapa harus kita koleksi di sini untuk memperkenalkan ke masyarakat karena tanaman ini sangat beracun. Jadi takut disalahgunakan oleh anak-anak. Dan kalau ketelan bijinya ini bisa mengakibatkan kematian. Sama juga dengan bunganya. Seperti itu. Ini kalau dilihat Tribuners, bunganya ada warna-warna kuning nih Prof. Ini sebetulnya sering ditemukan di perumahan-perumahan warga juga nggak sih? Iya. Dan kalau kita lihat Tol Jagorawi menggunakan tanaman ini sebagai salah satu tanaman utama di penyanggahnya. Jadi juga mungkin sering masyarakat menggunakan mungkin pakan ternak, padahal itu sebenarnya sangat mengakibatkan keracunan pada ternak. Oh, bahaya juga ya berarti. Iya, jadi daunnya karena rimbun sering digunakan sebagai pakan ternak, padahal ini pasti beracun. Nah dok, Prof, kira-kira ini selain ada ini ada apa lagi nih? Ini kan kalau kita lihat di sini kan luas sekali, tadi ada yang semi indoor, terus juga sekarang ada outdoornya juga. Ya. Ini belimbing ulu ini kaya akan antioksidan atau sering disebut dengan anti radikal bebas. Karena dia kaya akan asam askorbat yang juga dapat digunakan sebagai untuk mencegah kanker. Oh, untuk mencegah kanker. Iya. Nah, jadi ini Tribuners juga harus tahu nih di rumah karena belimbing ulu ini termasuk salah satu tanaman yang banyak ditemukan di perumahan-perumahan juga, Bu. Iya, karena ini daerah tumbuhan daerah tropis, jadi kalau kita mati sehari-hari dia frekuensinya berbuah sepanjang masa. Oh, jadi sangat ini termasuk tumbuhan produktif, jadi menghasilkan buah. Jadi boleh buahnya pun bisa langsung dimakan ya Bu ya? Iya. Atau jadi campuran masakan kali ya? Iya, daunnya juga bisa digunakan sebagai bisa. Teh untuk yang tadi itu. Oh iya, ini diapakan Bu tehnya? Maksudnya direbus? Kayak dibikin kayak diguduk gitu, tapi dikeringkan dulu seperti itu. Oke, saya baru tahu juga. Iya. Nah Bu, ini ngomong-ngomong kan tadi pengabdian masyarakat nih, tanamannya tadi udah banyak manfaat-manfaat, itu diapain Bu? Kayak ini buahnya dikemanakan gitu Bu? Kalau sampai sekarang sih masyarakat kita masih menggunakan dikonsumsi dengan segar. Mungkin itulah nanti akan ada kerjasama antara farmasi, kedokteran, dan biologi biar packagingnya dan penggunaannya lebih disederhanakan sehingga penggunaannya lebih efektif. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Okay. Kalau gitu kita lihat-lihat ke sana lagi, Bu. Pak, ini tadi kita udah keliling-keliling nih di kampus UKI. Senang kan? Iya, ternyata ini di greenhouse ini seger juga ya, banyak pohon, ada menginspirasi untuk berbuat baik. Oke, Pak, ini sayang sekali kita harus pamit, tapi aku senang banget sudah dikasih kesempatan bersama teman-teman Tribun untuk mampir ke kampus UKI. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu ya, Pak ya. Oh iya. Kita harus pamit, namun sebelum itu Tribuners, ini dari Pak Sunarto selaku Kaprodi Pendidikan Biologi di UKI, ada yang mau disampaikan juga bersama teman-teman dosen di sini. Silakan, Pak. Ya. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia bermutu mandiri dan inovatif. Melayani dengan sepenuh hati. Mengembangkan kreativitas mahasiswa. Dosen-dosennya memiliki karya tingkat internasional. Alumninya berdaya saing tingkat internasional. Wih, keren. Ya itulah Tribuners sesi ngobrol kita hari ini. Aku harus pamit, namun bisa ketemu lagi di next video selanjutnya. Sampai jumpa. Yeah.